I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini, saya tak boleh terima apa dia buat pada Sarah untuk keluarga perempuan tak bermaruah itu, kata Datin Fatima untuk Syamsul. Boleh dikatakan sejak kemelut rumah tangga di antara Syamsul Yusof dan Putri Sarah berlaku, ibu pengarah tersebut yaitu Datin Fatima sering memuat naik hantaran status di Instagram Stories meluahkan rasa kecewa dengan tindakan anak lelakinya itu. Semalam selepas Syamsul membuat keputusan enggan melepaskan Sarah, biarpun sebelum ini sudah mencapai kata sepakat, Fatima ada memuat naik satu lagi status di IG Story berkata beliau sedia memaafkan anaknya itu. Bagaimanapun, wanita itu tidak boleh terima Syamsul sanggup mempertahankan keluarga istri kedua Ira Kasar hingga membuat kehidupan Putri Sarah dan cucu-cucunya hancur. Perkongsian tersebut seolah-olah berkaitan dengan kemelut yang berlaku di antara Sarah serta Syamsul di mana masih belum menemui kesudahannya. Sekadar info, pada 10 April lalu, pasangan tersebut telah capai kata sepakat untuk berpisah dengan cara baik, dan Syamsul juga akan menarik kes nusyuz. Sekian info hari ini. Terima kasih.